Saat ini saya sedang berada di kamar mandi. Ada apa dengan kamar mandi? Di sini, kamar mandi saya itu ada masalah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mr. Egg Jimmy. Kali ini saya akan berbagi satu buah tutorial yang berhubungan dengan kamar mandi. Nah, jadi kebetulan, di sini kamar mandi saya itu ada masalah, yaitu saringan lantainya rusak. Nah, jadi bagaimana cara memperbaiki atau menggantinya? Yuk, mari kita ikuti tutorialnya. Nah, jadi teman-teman, saringan kamar mandi lantai saya, nah, ini sudah rusak, sudah bolong. Nah, jadi bagaimana cara menggantinya? Nah, saya akan beritahu tutorialnya. Untuk langkah pertama, kita ambil dulu bagian saringan yang rusaknya ini. Kita bisa angkat langsung. Nah, lalu sekarang kita ganti saringannya itu yang seperti ini. Nah, ini kita bisa beli di toko material, harganya murah, cuman Rp5.000. Oke, yuk kita langsung ganti. Oke, cara menggantinya ini sangat mudah sebenarnya, teman. Kita cukup dengan membuka lapisan ininya saja. Nah, jadi bagian ini bisa kita lepas. Nah, jadi mudah sekali cara menggantinya. Nah, jadi kita langsung bisa menempelkannya langsung di sini seperti ini. Nah, mudah kan? Langsung pas. Oke. Terima kasih telah menonton. Semoga konten ini bermanfaat. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga aja isi dari video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.